Bertemu kembali di video kali ini, saya akan mereview set top box merek Piolin untuk TV digital. Saya coba buka. Ini ada kabel tiga warna untuk dari set top boxnya ke TV. Selanjutnya ada antena wifi. Untuk merek Piolin sendiri udah satu set ada antenanya ya. Selanjutnya ini ada buku petunjuknya, nanti kalau kurang jelas bisa baca-baca. Selanjutnya ini untuk set top box-nya merek Piolin. Pertama-tama kita cek dulu untuk ini, nanti untuk antena, terus ini untuk kabel yang tiga warna lagi ke TV ya, bisa langsung kita coba. Pertama-tama kita sambungkan ke TV yang tiga warnanya. Kuning, putih, merah. Oke, selanjutnya kita pasang untuk kabel yang tersambung ke TV ya. Nah, ini untuk putih, ini untuk yang merah, untuk yang kuning. Sudah, terus kita sambungkan ke yang sambungan ke antena. Antena ini ya, sudah, terus kita pasang antena untuk wifi-nya. Kalau sudah, selanjutnya kita nyalakan TV. Kalau sudah, kita cek untuk set top box-nya, ini posisi off ya, ada tanda merahnya berarti off. Kalau merahnya hilang, ini set top box-nya udah nyala. Kita coba. Yang pertama kita pilih menu yang di TV. Nah, ini pilih ke AV. Kita pilih AV ya. Oke. Tunggu bentar. Kalau belum muncul, berarti ini kita langsung nyalakan set top box-nya. Nah, ini kalau udah nyala set top box-nya, langsung connect. Untuk cara langsung cari pencarian otomatis, kita milih menu. Kita memilih menu di remote set top box-nya. Nah, ini kita pilih pencarian otomatis. Pastikan untuk pilihannya negaranya Indonesia ya.
Jadi langsung kita kalau udah pilih Indonesia, kita langsung pencarian otomatis kita pilih. Tunggu bentar. Lumayan enggak terlalu lama. Untuk pencarian otomatisnya udah selesai 100%. Langsung kita pilih kembali. Kita pilih menu. Oh ini maaf, ini saya kembali. Langsung kita pilih menu yang di remote. Langsung pilihan OK. Pilih OK. Nah ini ada menu pilihannya, langsung tinggal milih tadi menunya. Oke, itu langsung muncul. Oke, untuk memunculkan daftar televisi siarannya. Itu aja untuk review kali ini untuk box-nya Merpiolin. Selamat mencoba, sampai ketemu di video selanjutnya.